Pemantauan SOP di kawasan Tumpuan Pelancong terus dipergiat. Ketua Polis Terengganu Dato' Rahimi Mat Isa berkata, tumpuan pemantauan dijalankan di Tasik Kenyir dan semua pusat rekreasi susulan kelonggaran rentas negeri. Pasukan pemantau melakukan pemeriksaan secara rawak termasuk memeriksa sijil vaksinasi terhadap pengunjung. Kita tengok, telah tengok bahawa di Terengganu sini pun lebih sudah mencapai 90% yang telah divaksin. Jadi no point kita masih lagi saman setiap pergerakan-pergerakan mereka dalam negeri yang oleh lokal. Tapi yang jadi concern kita daripada luar yang kita tidak tahu puncanya. Mengulas mengenai aliran trafik, Dato' Rahimi berkata situasi di negeri ini masih terkawal meskipun mencatatkan peningkatan jumlah kenderaan.